biar bisa banggain ibu. Loh, pengen banggain ibu, masya Allah. Kamu nanti hafal Quran, ibumu bangga. Bener, ini punya cita-cita pengen membanggakan orang tuanya. Soalnya ibunya, masya Allah, ibunya sabar, punya anak-anak yatim. Kayaknya rungokne, Rasulullah buka pintu surga pertama kali. Loh, begitu Rasulullah belum masuk, disalib sama rombongan ibu-ibu. Brrr, kaget. Ini siapa ini? As-sabiqunal awwalun, belum masuk surga. Lah ini kok malah balap? Ternyata dia adalah wanita yang ditinggal mati suami, jadi janda, punya anak-anak yatim. Dia enggak nikah lagi. Dia ikhlas membesarkan anaknya, mendidik anaknya, dan sukses mengantarkan anak-anaknya menjadi solih-solihah. Itu yang masuk surga pertama kali. Taman lek pengen ngono, kok bojomu Pak Tenono? Ayo, nanti apa? Sampai anda, ya, ayo aku jaluk mic, ah, halo, di singkate, ntar, ayo kamu yang pakai udeng itu naik kamu, sini, ah kamu, terus, bentar. Saman ojo atek ngacung, gak kira tak kei, ket mau bengok kok. Bentar, gak, ya sing tua barang. Ayo sampean, loh, gak gelem, ya wis ganti. Ayo sampean sih, gak apa-apa, ndok kono ae, gak usah munggah. Iya. Ayo kayak nyapa jamaah, salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ngono tok? Ya dereng, namine sinten? Namaku Fatul. Fatul. Jenenge Katul. Fatul. Lengkape. Khairatul Jana. Khairatul Jana. Lho kok dipanggil Fatul? Mbok mak iku. Oh, mak iku gak tepak. Wong arek jenenge Khairatul Jannah kok dipanggil Fatul. Asline Khairatul Jannah. Khairatul Jannah dipanggil Fatul. Karepe pacul ngono paling. Alamate pundi? Mriki, Pak. RT pinten? RT 3. Lah sing dingene niki RT pinten iki? RT 3. Oh, iki RT 3 berarti tuan rumah. Nggih. Mangkane cerewet. Tuan rumah diusir ya, Pak. Emang kan nih sarombongan nih sampean niku loh. Wendel-endel ngelompok nang kono. Saman kok ngacung-ngacung ini kepingin apa? Ya kepingin duit ambek sarung, Pak. Ngono iku. Lah nyene bojomu gak tau ngekei duit ta. Iya dikei, Pak. Iki bojoku, Pak. Iki sing ndi wonge? Sing ndi? Iku nyuting. Walah, Mas. Sabar nggih. Duwe ngon-ngon model ini sabar. Taman sabar, Mas. Diramut engko suwe-suwe lak mati-mati dhewe. Viral lho. Jian temen kok. Mbak, putrane pinten? Setunggal. Jaler napa estri? Estri. Oh, iya kok putrane. Kelas pinten sekolahnya putrane? Kelas 5. Namine sinten putrane? Shirani. Lengkap. Shirani Risvandra. Sing jenake sampean napa bojone sampean? Kulo kali bojoku lho, Pak. Oh, penggabungan. Nggih. Apa iku artine? Jenenge iku artine. Pokoke nama kula kali bojoku kula. Lho kok iso lho jenenge sampean mau lah Khairatul Janna. Fandra, Pak. Ris ambil dari nama ayahe. Ayahe sapa jenenge? Endra Riswanto. Endra Riswanto. Terus anaknya sapa jenenge? Shirani Risvandra. Shirani Risvandra. Risvandra. Nggih. Sing teko sampean sing ndi? Ya opo sih iki? Ya wis. Tul Fatul. Yo. Nggih. Selawatan ya. Nggih. Ayo selawatan ayo. Kok tak paringi sarung. Tak karepe sampean wis tak bebasno ngelek tak kongkon malah gak iso sampean.
Kakak arep sampean selawat apa wis, ayo. Ayo. Ayo tala, kok nek gak iso, tak talkin tambah. Iso sing dredeg iki lho, Pak. Lo. Lapo sing dredeg wong ana bojone nang kono kok dredeg. Sallallahu ala Muhammad. Bojone goyah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wes sampun, Pak. Ya wes aku ngerti dilu ae. Sik, sing mbok wadahi ning tas iku apa iku? HP. Terus apa meneh? Duwe. Ya wis ana duweke ya wis. Ngewan iki, Pak. Njaluk pen sing abang-abang ngono lho, Pak. Cek enake. Eh, tak kei sarung sik, engko sarunge dikene. Duwe, Pak. Astagfirullahalazim. Wong ning tase lho wis ana duweke. Sapa? Pak, mek 2000an iki, Pak. Bojone sampean panggilane sapa? Hah? Bojone sampean panggilane Dra. Bojomu lek njaluk dhuwit ya ngono iku gayae. Ya ngono iku lek njaluk dhuwit. Sing abang-abang iku lho ya. Ya ngono gayae. Astagfirullahalazim. Mangkane sampean gak iso lemu. Apa iki? Aja buka rahasia. Gak buka rahasia. Wong sampean ambek aku e cerewet apa maneh ambek iko. Tonton sampe untune bojomu entek. Iku suwe-suwe merotoli. Mangkane ta lah aja kakak nyelatu. Iku engko suwe-suwe kentekan untu bojomu. Sabar Mas Hendra ya, sabar. Sabar. Engko lek untune sampean protol entek ya tambal pasang ana untu palsu nek. Wis, Pak. Eman-eman kate masang ya untune bojomu tetelen pasang nanggonmu. Yo. Tangwe, Pak. Oh, lah ngono mah. Alhamdulillah ora sarung cap mangga. Sarunge Aba Anza. Iki engko sampean gak ono sapa sarunge? Ya bojoku, Pak. Ayo ngomong-ngomong. Ayo, Beb. Ayo ngomong-ngomong. Ayo, Beb, iki sarunge, Beb. Ayo sampean gak kata-kata untuk sarung mangga. Engko lek apik tak kei dhuwit. Ayo. Sarung mangga, sarunge Aba Anza. Terus? Tambahi, Rek. Ya tambahi ya apa? Engko tambahi sangu ya, Pak. Dipakai suami saya dipakai Mas Hendra makin greng kok makin apa Pak? Mbok ayo makin apa ngono kok ayo. Ayo sarung mangga sarungnya Aba Anza ayo sarung mangga sarungnya Aba Anza dipakai Mas Hendra tambah manja asik Hendra ini rasanya kok bengi sama dijak sesarung berdua soalnya sampean tambah manja. Kowe, Pak, alala. Iya. Sing akeh, Pak. Sotengen, guys. Sing akeh? Iya lho, Pak. Juga, Pak. Nang pira, Pak? Dere njaluk sing akeh. Lho, Pak, 5000. Lho, tak kira apa-apa. Dere njaluk akeh. Ya wis itu, es. Bang, Pak. Loro ya gak apa-apa, Pak. Ya situ, Pak. Wah, loro. Lho, papat, Pak, iki, Pak. Dira lupat. Kak ngurus lambe lecek. Matur suwun, Pak. Barakallah. Wes. Ini mikir kene, engko rusak mikir. Dra, sabar, Mas Indra. Sabar. Diramut sing apik iki. Telaten ana kok lak mati-mati dhewe. Ayo Nak. Ayo salam Nak, ayo Nak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Rizky. Rizky, rumahnya mana? Jelidro. Jelidro itu mana? Pakai mic Jelidro itu mana Nak? Hah? Lah, tahu. Kamu ke sini sama siapa? Ibu. Ibumu mana? Sana. Oh, ibumu di sana. Ya. Naik apa Nak?
sepeda motor. Sama ibu tok berdua? Sama mbak. Oh, berarti dinaiki orang tiga? Iya. Kamu di depan apa di tengah? Tengah. Yang nyetir siapa? Mbak. Mbak, ibu sama kamu. Terus ayahmu nanti? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya nak, ya apa, enggak ngerti ya nak. Enggak ngerti. Kamu punya mbak, mbaknya berapa nak? Empat. Mbaknya empat? Kamu masih punya adik? Adik punya anak? Enggak punya. Oh enggak punya, mbaknya empat. Berarti lima sama kamu? Iya. Semuanya mbak semua empat itu? Ada kakak? Ada. Oh, kamu berarti nomor lima ya? Iya. Terakhir? Iya. Terus ibumu enggak nikah lagi? Enggak. Berarti kamu sekarang belum punya ayah lagi? Belum. Pengen punya ayah enggak? Enggak. Ini misalnya kamu misalnya punya ayah yang kacamataan hitam itu mau apa enggak? Enggak. Weh, gak gelem. Misalnya kamu punya ayah jadi lurah, mau enggak kamu? Mau. Wah, Pak Lurah. Mau Pak Lurah. Itu Pak Lurah itu. Berarti kamu mau jadi anaknya Pak Lurah? Enggak. Katanya tadi mau. Ya enggak apa-apa sayang. Kamu sekolahnya kelas berapa tadi? Lupa apa? Satu. Kelas satu apa? SD. Kelas satu SD? Loh, kelas satu kok udah segini gede? Umurmu berapa nak? Umurnya berapa kamu? 8 setengah. Yuk. 8 setengah kok baru kelas satu nak? Emang kamu baru kelas satu SD? Enggak. Loh, sekarang sekolahnya kelas berapa nak kamu? Apa ini kelas 2? Hah? Kelas 2. Kayak saiki apa ini kelas 2? Iya. Lah iya, berarti umurmu sudah 8 setengah? Iya. Kamu tahu tahun kelahiran kamu tahun berapa lahirnya? 2000 berapa? Tahu. Oh enggak tahu. Ya wis, aku ya ora melu nyatet. Nak, nanti kalau kamu sudah lulus SD, kamu milih melanjutkan sekolah ke MTS apa ke SMP? Ayo, milih mana? Yang lain diem ya, biar keluar dari pikirannya sendiri. Ayo, pilih mana kamu? Tolong yang lain diem. Nek sampean jawab ini malah enggak mencerdaskan. Kamu pilih sekolah mana? Nanti. SMP, MTS, Mondok, pilih mana? Pondok. Bener. Nah, kalau di Pondok nanti pilih mana? Sekolah SMP, MTS, ngafalin Quran, pilih mana? Ngafalin Quran. Ya Allah, tepuk tangan. Ya enggak apa-apa, ngafalin Quran bagus, tapi sama sekolah SMP atau MTS, habis itu disambung SMA atau Madrasah Aliyah, terus kuliah, ya nak ya? Ya. Kamu nanti kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa coba? Yai. Enggak pengen jadi lurah? Enggak. Polisi? Enggak. Tentara? Enggak. Pengusaha? Enggak. Bupati? Enggak. Kiai? Iya. Yang lain tolong diem. Kenapa kamu kok milih jadi kiai? Biar apa nak? Hah? Loh kalau enggak jawab enggak tak kasih duit. Awam ben apa nak? Biar bisa banggain ibu. Loh, pengen banggain ibu, masya Allah. Kamu nanti hafal Quran, ibumu bangga. Bener, ini punya cita-cita pengen membanggakan orang tuanya. Soalnya ibunya, masya Allah, ibunya sabar, punya anak-anak yatim. Kayaknya rungokne, Rasulullah buka pintu surga pertama kali. Loh, begitu Rasulullah belum masuk, disalib sama rombongan ibu-ibu. Brrr, kaget. Ini siapa ini? As-sabiqunal awwalun belum masuk surga. Lah ini kok malah balap? Ternyata dia adalah wanita yang ditinggal mati suami, jadi janda, punya anak-anak yatim. Dia enggak nikah lagi. Dia ikhlas membesarkan anaknya, mendidik anaknya dan sukses mengantarkan anak-anaknya menjadi solih-solihah. Itu yang masuk surga pertama kali. Taman lek pengen ngono, kok bojomu patenono? Hehehehe.
Masya Allah, kamu pinter ya, kamu belajar ngaji yang bener, terus nanti kamu bisa membanggakan ibumu ya. Ya. Sekarang kamu mau sholawat, ngaji, adzan, pidato, pilih mana? Sholawat. Ayo, sholawat apa? Ayo. Ayo. Alamate ana soleiku papat badane mukmin anut ing syariat kang ilang lisani alus mandi kane kapindo mulya akan ing wong tuane. Udah, kamu yang ini punyanya siapa yang dipakai? Punyaku. Belinya di mana? Dikasih siapa atau dibelikan siapa? Dikasih Mbak. Dikasih Mbak, berarti yang beliin Mbak? Iya. Oh, Mbak pinter, Masya Allah, kamu tambah ganteng pakai kayak gitu. Kamu tahu nggak harganya itu berapa? Harganya berapa itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, yang beliin Mbak? Iya. Makanya Abah tertarik pengen manggil kamu, soalnya kamu pakai udeng-udeng. Keren kamu. Kamu suka pakai kayak gitu? Suka. Memang calon kiai kok. Calon kiai, Masya Allah. Ya udah, minta sarung apa enggak kamu? Minta. Sarungnya Abah cap apa coba? Sarung mangga. Sarung mangga. Kamu tahu sarung mangga dari mana? Apa? Kok ngerti sarung mangga dari mana kamu? Ya udah, nih tak kasih sarung. Kan biasanya anak sarung mangga nongono nak, bisa nggak sama? Bisa. Hah? Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Masuk gak iso nak, sarung mangga anti suwe, anti bedah, anti jebol, yang penting gak kena paku. Nah, masuk gak iso nak, ayo. Sarung mangga hebat, ngono ayo, ayo. Sarung mangga hebat. Nah, nanti kamu juga hebat. Ya udah. Menengo to, menengo. Endel anjene kok. Coba anaknya tak tanya, kamu minta sangu apa enggak? Minta. Yang lain diem, minta berapa kamu? Sembarang. Wek. Anggetmu serakah kaya dirimu ngono. Ada mbok ulangi, arek nek apik niki sembarang. Kamu dikasih ini ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas, terima dulu. Nah. Ditambahi ini ikhlas? Ikhlas. Ikhlas ora kaya iku. Dikasih ini ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Dikasih ini ikhlas? Ikhlas. Dikasih yang ini ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Gak usah keplok, ra penting. Gak, sama nendel kok. Coba sampean mau ngomong ikhlas, ikhlas kaya arek iki. Oleh akeh. Aku sing gak patek ikhlas iki. Cek tata hitungnya dhisik. Kurang napa mboten? Mboten. Wek. Tak tambahi mboten. Rasah keplok. Sampean ngomong kurang ae kok. Danak ya. Ngaji yang pinter ya. Iya. Belajar yang rajin ya. Iya. Nah, udah pinter. Nanti kamu
kalau turun hati-hati sama yang baju hitam-hitam itu ya. Dimasukkan saku, masukkan saku. Masukkan saku. Pak Lurah, ini anak yatim Pak Lurah. Eh, kamu hafal Pancasila enggak? Pancasila. Amal. Ayo coba tak tes. Aku sing ngomong, gampan sing lanjutno. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tiga. Kemanusiaan. Tiga. Piye yo. Persatuan. Persatuan Indonesia. Lima. Kerakyatan. Keadilan. Keadilan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kok keadilan yang dipimpin oleh hikmat. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang lain diam. Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lima. Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga. Persatuan. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah wes tepuk tangan, ayo. Dah pinter kamu. Dah kamu salim sama Pak Kades, Pak Kepala Desa. Itu loh Bapak Kepala Desa yang pakai baju, nah yang pakai celana itu loh, yang ganteng itu. Kamu salim. Nah, wes ngono. Kak, aku tuh. Ini anak yatim. Ah, bu. Dah sini, dah. Yang lain enggak usah, enggak ngekei duit. Terus dua itu yang ngasih. Ayo kamu terima kasih sama Pak Lurah. Ayo. Pak Lurah terima kasih. Pak Lurah terima kasih. Semoga. Semoga. Pak Lurah. Pak Lurah. Panjang umur. Panjang umur. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Barokah. Barokah. Naik pangkat. Naik pangkat. Naik pangkat. Jadi camat. Jadi camat. Nek gak kedisian mati. Lewong mati ini gak ngerti yo. Ngono lho. Es, matur suwun. Ayo Pak Lurah, bondo 100.000. Hah? Lho sampean tadi gak salim sama Pak Lurah. Pak camat meneng e modele wedi kalong duwike. Aku ngerti dia menyembunyikan diri kan mau sengaja enggak tak sebut aku pengen roh metu duwe taga. Lah kok gak metu temen. Ayo salim ya kacamata ini, kacamata Pak Camat. Lek gak nggawa utang lurah lho Pak Camat. Wong camat pangkate luwe dhuwur malah gak ngekeki. Wes. Cair taga teko Pak Camat. Apa? Dapat duit dari Pak Camat enggak? Enggak. Ini le orangnya yang pakai kacamata ini lo. Tadi kamu udah salim, udah salim. Mana? Hah? Yang mana? Ini lo yang baju lengan pendek ini lo yang pakai kacamata ini. Sudah salim. Sudah. Dikasih duit? Enggak. Nemen lo camat. Eh salim neh, ayo salim neh. Entah nono dibuka notas itu lo. Gaya ae mau weneng ket mau. Teka kalong ngono ta. Allah, padahal aku asline wis ngerti. Asline karepku kate tak garap kok sing nomor telu. Tak giyet no 1 juta tapi ora ngono karepku. Nek mau weneng ae Pak Camat iki sengaja. Ayo. Ayo, terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Semoga Pak Camat. Semoga Pak Camat panjang umur. Panjang umur. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Banyak rezeki. Banyak rezeki. Naik jabatan. Naik jabatan. Gajinya tinggi. Gajinya tinggi. Tambah istri. Tambah istri. Amin. Anak yatim loh Pak Camat ini yang doa. Mudah-mudahan barokah.
Mudah-mudahan barokah. Nggih, dongakne nggih Pak Camat, Pak Kades terus Pak anggota dewan sing maringi duit sampeyan mau didongakke nggih. Nggih. Abah yo abah yo maringi kok. Sing maringi akeh dhewe sapa? Abah. Wek kalah sik ambek aku. Terusun ya nak ya, kamu pinter kamu belajar ngaji-ngaji yang rajin nggih. Dah Salim, pinter. Dah. Tepuk tangan. Nggih. Dah, masukkan saku. Hati-hati dengan yang baju hitam jilbab putih itu hati-hati, Nak. Bu, wis yamene, Bu, 16:30 kula sepuntene sing kathah. Oh sampean no gorong salat asar, ojo rewel. Kowe kurang yo meneng-meneng ngundang maneh, salahe mau rame ae. Aku sajane kate ngaji akeh iku mau tertib ngene gara-gara sampean rame, nomor loro sone kurang standar. Dadi sepurane ojo nyalahno aku. Mampunten sing kathah, lek bae ngajine gak tertib, semrawut yo tertib-tertibno dhewe. Yang penting muga-muga maslahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim.